Buku harian ini, buku harian tahun 1980-an. Sahabat-sahabat Indonesia yang usianya masa remaja pada tahun 80-an pasti akan tahu atau teringat buku harian itu sangat berharga. Mungkin kalau kita saat ini melihat buku harian sahabat-sahabat Indonesia tempo dulu pada zaman 80-an, mungkin tersenyum, tersipu, malu. Ini salah satu buku harian pada masa itu. Semua orang atau remaja pada masa itu pasti pernah melewati seperti ini. Kita buka satu persatu ya. Kalau yang pertama ini judulnya Rindu, 28 Januari 86. Nanti saya bacakan salah satu buku harian. Nah, ini kayaknya seseorang, someone yang memang sedang berkasmaran ya, sehingga tercoret di tinta buku harian ini. Sangat rapi, kata-katanya juga sangat menyentuh hati. Sesungguhnya saya berandai-andai. Sangat lucu sekali ya guys ya. Aku ingin, kemungkinan ini kalau dibuat lagu bisa jadi satu album ini. Sangat-sangat lucu sekali. Ini saya dapatkan di penjual buku. Nanti siapa tahu ada yang merasa memiliki ini ya, bisa komen di bawah. Nanti saya kembalikan. Misteri. Jadi setiap catatan itu pasti ada judulnya. Jadi persis seperti sebuah lagu. Maafkan aku kasih, tebaran kasih kita kini telah berbagi di hatinya, aku tak kuasa mencabutnya. Bagiku begitu kuat dia memendamnya. Aku tak tahu bersemikah tebaran itu di hatinya. April 86. Weh, sangat menyentuh hati. Perjalanan ini juga 12 Juni 86. Saya belum lahir, guys. Semakin jauh nampak semuanya. Cepat dilarikannya aku melalui waktu. Saat ditelan malam pekat senyap, kini yang tinggal hanyalah deru-deru yang menderap. Sedang alam terlelap diselingi nyanyian impian. Waduh, glodak. Sangat anu ya sekali ya ini ya. Romantis sekali ini. Bingung pun menjadi catatan di buku harian. Dan rapi sekali, kata-katanya juga sangat puitis. Bingung, tepi-tepi waktu ku lalui dengan kebelewan jiwa. Langkahku mengirama bersama hembusan yang menderaikan nuansaku. Wahai engkau, mengapa kau damparkan aku dalam keletihan dan kegoyahan yang mengurungku dalam bisikannya. Seretan hati-hati kaki-kakiku seakan tak mampu membuatmu
jatuh dalam rinduku. Aku tahu di mana aku kini berada. Wih, sangat puitis sekali. Harapan, pesan tuh. Ini Desember tanggal 25, 86. Sangat puitis. Usia juga sudah masuk dalam buku harian 87, satu tahun berikutnya. Myself tuh, wah, yang buat ini jago bahasa Inggris juga, ini sangat-sangat romantis. Ini ada 3A32 Semada 87 ya. Ini mudah-mudahan sahabat Indonesia tempo dulu yang lulusan Semada 87 mungkin tahu ini buku hariannya siapa. Ini sangat terinspirasi sekali. Pada saat ini jarang sekali sudah ini keluar kata-kata yang seindah atau seromantis ini. Wow. Kalau yang mau lihat bisa nanti di pause ya. First kiss, ciuman pertama, sampai ditulis di buku harian. Wih, sangat berkesan sekali ya. Unair 0645 WIB Rabu Bat Koncoku Boloku Heniha. Nah, ini setiap aktivitas apapun beliau tulis di buku harian ini. Lamunanku. Jadi memang sangat memorable sekali ya. Pada tahun itu, masa-masa itu belum ada gadget, sehingga coretan tinta hitam yang mereka tuliskan di buku harian. You and me walk together in the long, long journey to be understand, to believe and meet with love. 1989. Oke ya sahabat Indonesia tempo dulu, inilah buku harian pada masa itu, masa jaya-jayanya buku harian, sangat trending sekali pada saat itu buku ini. Mudah-mudahan mengingatkan kita kembali dan juga menambah imun di masa pandemi ini. Sekian dulu, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman. Bye.